datang di Biang Cihu. Hai teman-teman, video kali ini Viola dan Kenzo masih di Taman Safari Bogor nih. Di video sebelumnya, Viola dan Kenzo sudah mengikuti safari journey. Di sana kita bisa melihat berbagai macam binatang dan memberi makan. Kalau kalian belum nonton videonya, habis video ini selesai bisa nonton juga ya. Setelah mengikuti safari journey, Viola dan Kenzo juga tidak lupa untuk melihat berbagai macam pertunjukan binatang. Seru banget deh teman-teman. Kalau kalian main ke Taman Safari, usahakan datang sepagi mungkin ya, supaya bisa menikmati safari journey dan juga melihat animal education show-nya. Animal education show-nya mulai pukul 11 siang. Dan kalau kalian mau nonton videonya, bisa nonton setelah ini. Bagian dari Taman Safari Bogor yang tidak boleh dilewatkan adalah Istana Panda. Wow, kita mau lihat panda loh. Siap lihat panda? Siap. Tos. Tos. Yang satu. Berangkat ke Istana Pandanya dengan bis khusus yang sudah disediakan oleh Taman Safari. Dan ini gratis loh. Kita dapat tempat duduk yang paling depan. Kita mulai berangkat menuju Istana Panda. Istana Panda memang sengaja terletak di atas agar suasananya tidak terlalu berisik dan juga panda-panda mendapatkan suhu yang lebih dingin. Bis ke Istana Panda ini beroperasi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bis terakhir adalah jam 5 sore. Senang sekali loh bisa melihat panda, tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup ke Istana Panda Indonesia di Taman Safari Bogor. Rute menuju Istana Panda cukup menanjak dan sedikit berkelok-kelok. Namun apabila kalian perhatikan, di sebelah kanan dan kiri banyak sekali tanaman bambu. Ini adalah makanan buat para panda. Nah, Istana Pandanya sudah terlihat nih teman-teman. Satu kata pertama adalah wow, bagus banget, serasa di negeri Cina. Sudah sampai ya. Bagus nggak? Bagus. Ayo kita jalan-jalan di Istana Panda. Ayo, ada papa, ada papa, ada papa. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, jadi kita sekeluarga buru-buru banget ke tempatnya Red Panda karena feeding time-nya cuma sampai jam 16.30. Teman-teman, kalau yang ke Taman Safari Bogor ini jangan sampai melewatkan feeding time Red Panda ya. Bagian luar Istana Panda ada taman-taman yang bagus dan Istana Panda sendiri ada 3 lantai. Sekarang ayo kita masuk ke Istana Panda. Begitu masuk, kita sekeluarga langsung menuju eskalator sebelah kanan untuk menuju ke lantai 2, tempatnya Red Panda. Karcis untuk mengikuti feeding time Red Panda bisa kalian beli di lantai 2 juga, tepatnya di sebelah food court. Harga tiket untuk feeding Red Panda adalah sebesar Rp75.000 per orang. Kasihkan satu. Itu, Red Panda di situ. Feeding time Red Panda ini tidak setiap jam ada ya, jadi kalian harus memperhatikan jam-jamnya supaya nggak ketinggalan. Nah teman-teman, ini dia Red Pandanya yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Lucu banget ya. Red Pandanya lucu nggak, Ken? Lucu banget tuh. Ayo kita memberi makan Red Panda. Sebelum masuk, tangan dan kaki kita harus dibersihkan dengan disinfektan.
Karena Kenzo masih kecil, jadi Kenzo masih bisa didampingi mama. Setelah masuk, kita akan duduk dan kita akan diberi wadah bambu untuk diisi makanan Red Panda. Makanan Red Panda ini terdiri dari potongan bambu, buah, dan roti khusus panda. Oh iya, meskipun kalian gemes banget sama Red Pandanya, tapi Red Panda di sini tidak boleh dipegang ya. Red Panda atau panda merah ini berukuran jauh lebih kecil dibandingkan panda yang berwarna hitam putih. Ukuran Red Panda ini hanya sebesar kucing, tapi bulu dan ekornya panjang jadi terlihat lebih besar. Panda merah dan panda putih sama-sama suka makan bambu. Kalau panda putih suka makan bambu sampai ke batang-batangnya. Kalau panda merah yang dimakan hanya daunnya saja. Senang sekali loh Viola dan Kenzo bisa melihat dan memberi makan Red Panda. Teman-teman, tiket yang digunakan untuk memberi makan Red Panda tadi jangan dibuang ya, karena bisa ditukar dengan satu kon es krim. Oh, buat Ken, terima kasih Cici. Fiona dan Kenzo memilih rasa coklat. Selain ada es krim, di sini juga ada waffle loh. Di lantai 2 Istana Panda, selain ada panda merah, ada juga food court. Di sini banyak sekali pilihan makanan yang bisa dicoba loh. Mayoritas menu di lantai 2 ini adalah makanan-makanan oriental seperti dimsum dan mie. Selain itu juga ada tempat foto-foto lucu loh seperti ini. Setelah puas berfoto-foto, Viola dan Kenzo mau menuju ke lantai 3. Kita mau melihat giant panda. Di Istana Panda Indonesia ini banyak sekali informasi tentang Red Panda maupun Giant Panda yang bisa kita baca. Menarik sekali loh. Tadi kita kasih makan Red Panda, sekarang mau lihat Giant Panda. Istana Panda punya dua Giant Panda, yang jantan dan yang betina. Dua-duanya langsung diimpor dari negeri Cina loh. Panda adalah hewan yang sangat suka tidur. Panda ini bisa makan bambu sebanyak 12-38 kg per harinya. Wow, banyak banget ya. Bayi panda terlahir tidak punya bulu, masih buta dan juga berwarna merah muda. Warna hitam putihnya akan keluar ketika mereka berusia 3 minggu. Ayo kita melihat hewan negara Cina lainnya, seperti takin, burung merak, burung bangau, dan juga bebek mandarin. Bagus ya teman-teman. Dari atas ini kita bisa melihat pemandangan yang bagus sekali dan juga melihat salah satu hewan dari negara Cina, yaitu takin. Takin hidup di lereng pegunungan yang berbatu-batu. Meskipun terlihat besar, tapi takin ini termasuk hewan yang lincah. Takin jantan dan takin betina sama-sama memiliki tanduk. Hayo, gimana ya cara membedakannya? Setelah melihat takin yang di atas, kita mau turun ke bawah untuk melihat hewan lainnya. Kita mau lihat hewan khas Cina lainnya, oke? Oke. Nah, capeknya naik tangga terus. Capek tapi seneng kan? Iya. Yuk lihat apa itu? Lihat bebek sama. Apa ya nama sapinya? Sapi. Ah? Takin. Di lantai 2 ini ada danau kecil berisi bebek dan burung bangau. Di sini kita juga bisa melihat takin yang sedang berjalan di perbukitan.
Kita tadi sudah melihat giant panda, red panda, takin, hingga bebek. Binatang khas negeri Cina mana yang kalian suka? Jangan lupa komen ya. Ayo kita turun. Sekarang kita mau menuju ke lantai 1. Di sini ada toko souvenir. Di depan toko souvenir ada spot foto lucu. Fiona suka sekali foto-foto di situ. Toko souvenir di Istana Panda ini sama seperti toko souvenir di bagian taman safari lainnya. Hanya saja di sini lebih banyak didominasi oleh boneka-boneka panda. Ada banyak macam-macam bentuknya, mulai dari tas, topi, dan juga dompet. Kalian paling suka yang mana nih? Mama, jangan mau Setelah memilih-milih, akhirnya Viola dan Kenzo membeli gantungan kecil berbentuk red panda karena mereka suka sekali dengan red panda. Tunjukin Mama, Ken. Lucu ya? Hewan terakhir yang kita lihat di Istana Panda Indonesia ini adalah tikus bambu besar. Kita sudah selesai nih jalan-jalan di dalam bangunan Istana Panda. Sekarang kita mau lihat-lihat keluar. Di bagian luar ada jembatan kaca di mana kita bisa berfoto dan juga melihat pemandangan yang sangat bagus. Jangan sampai dilewatkan ya teman-teman. Di jembatan kaca ini kita bisa melihat pemandangan pegunungan dan juga udaranya sejuk banget. Kalau kalian mau berfoto di Skybridge, kalian harus membayar tiket seharga Rp100.000. Tapi itu bisa untuk 5 orang. Selain itu, kalian juga mendapatkan hasil cetak dengan bingkai yang bagus. Foto di Skybridge ini hanya sampai pukul 5 sore saja ya teman-teman. Toko souvenirnya tidak hanya di bagian dalam Istana Panda saja, tapi di bagian luar ada juga toko souvenir. Ping, ada masnya. Tidak perlu nunggu lama, hasil foto kita di Skybridge tadi sudah jadi. Gimana, bagus kan teman-teman? Setelah mengambil hasil foto, kita mau foto-foto di bagian depan patung panda ini. Bagus sekali loh hasilnya. Harus cepat-cepat nih teman-teman, karena ini adalah bis terakhir yang membawa kita pulang ke parkiran F. Senang sekali sudah keliling-keliling di Istana Panda Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram kita di Pyeongchuho dan juga TikTok kami di Pyeongchuho2812.
Pada video selanjutnya, Viola dan Kenzo mau menginap di Royal Safari Garden. Di sini adalah hotel yang sangat ramah anak dan menarik banget untuk dinikmati wahana dan fasilitasnya. Di Royal Safari Garden ini, Viola dan Kenzo berinteraksi dengan berbagai macam binatang dan juga melihat pertunjukan binatang. Seru banget kan teman-teman? Penasaran kayak apa? Tunggu video selanjutnya ya. Bye-bye!